Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para Jopar dimanapun kalian berada. Semoga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ayah, siaga 9 potret telaten Rangga Ajob mengasuh anak di sinetron. Rangga Ajob saat ini tengah beradu akting dengan Naiko Panderpeken dalam sinetron Samurai Cinta. Chemistry mereka berdua di layar kaca yang nyatanya mampu membuat penonton ikutan terbawa perasaan. Namun, sebelum lanjut dalam pembahasan, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dalam sinetron itu, Ajob diceritakan menikah dengan Naiko Panderpeken dan digaruniai seorang putri, akting jadi seorang ayah. Berikut 9 potret telaten Rangga Ajob saat mengasuh anaknya di sinetron. 1. Meski belum menikah, Rangga Ajob nyatanya mampu mendalami peran sebagai seorang ayah di sinetron. 2. Sering menjalani kedekatan ketika di balik layar, gak heran jika chemistry Ajob dan anaknya terbangun dengan baik. 3. Gemes banget, beginilah keseruan Rangga Ajob saat bermain dengan anaknya ketika break syuting. 4. Sudah aktif sejak tahun 2012 silam, Rangga Ajob memang sudah sering membintangi beberapa judul VTV, sinetron maupun film layar lebar. 5. Apapun peran yang diberikan, Rangga Ajob memang selalu berusaha tampil memuaskan. 6. Gak heran jika ia berhasil meraih penghargaan sebagai aktor paling top versi SCTV World 2020 itu. 7. Sebelum Ajob juga sempat dinobatkan sebagai pemeran pria terpuji dalam acara Festival Film Bandung 2019. 8. Karier Rangga Ajob pun saat ini semakin melejit. Ia juga semakin sering mendapatkan tawaran untuk menjadi model sekaligus bintang iklan. 9. Artis prestasi dalam minim sensi, Rangga Ajob pun semakin diidolakan sebanyak orang. Wah, momen kebersamaan Rangga Ajob bersama anaknya di sinetron sukses menuai pujian dari para penonton. Setia Samurai Cinta disebut pria penyayang, Ajob tampaknya semakin membuat fans kepincut dengannya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Mimin bagikan ke kalian. Semoga berita tadi bisa menjadi wawasan teman-teman semua. Sekian dulu sekelas info dari channel ini. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.